Live berjam-jam tiap hari bikin pengen minum terus dan pengen nyemil selesai live. Teman-teman yang jadi afiliator live sama juga nggak kayak aku. Kali ini temenin aku yuk buat cemilan coklat tapi aman buat teman-teman yang diet. Tenang-tenang, ini nggak di oven ataupun dikukus ya. Yuk langsung aja ke cara buatnya. 2 keping cookies yang terbuat dari tepung singkong aku rumukin kasar pakai sendok kayak gini. Dan ini aku sisihkan dulu, lanjut untuk buat chia puding coklat. Untuk chia puding kali ini aku mau langsung aja pakai susu coklat merek ini. Aduk merata, kemudian kita tunggu sampai chia seednya mengembang. Chia puding coklatnya sebagai layer pertama. Dan cookies coklat yang tadi di awal udah kita remukin sebagai layer kedua. Nah, biar ada creaminya, aku tambahin yogurt Chimori kemasan saset seperti ini. Setelah itu, kita lanjut ke layer yang keempat. Tambahin lagi remukan cookies coklatnya. Lanjut untuk step terakhirnya, biar ada crunchy-crunchy-nya. Aku tambahin granola Norris varian coklat. Dan cemilan sore kita kali ini sudah jadi. Gimana? Buatnya simpel banget kan? Ini bukan cuman soal kita lagi memenuhi kebutuhan nyemil aja, tapi juga memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh kita. Sampai sini aja sharing kali ini ya. Bye-bye. Yuk temenin aku buat menu sarapan lagi yang simple. Cuman butuh 3 bahan. Cocok banget untuk pengganti sarapan buat kamu yang lagi diet, ada diabetesnya atau yang ada asam lambung. Langsung aja ke cara buatnya. Pertama, setengah piringnya aku mau tambahin potongan buah naga. Pecinta buah naga pasti demen banget nih sarapan menu ini. Lanjut, aku tambahin granola Norisia original. Ini sekitar 3 sendok makan. Yang terakhir kita tambahin Chimori yogurt yang rasa taro. Gimana-gimana, simple kan? Cuma 3 bahan aja, kamu udah bisa sarapan dengan nutrisi yang lengkap. Buat kalian yang belum tahu, ini dia beberapa manfaat makan granola setiap hari. Pertama, tinggi serat dan juga protein yang bisa bantu kita untuk kenyang lebih lama. Yang kedua, menurunkan kadar gula darah, menurunkan kadar kolesterol jahat sebagai sumber tenaga dan antioksidan, dan bisa buat melancarkan pencernaan. Yuk mulai ganti sarapan sehat kamu dengan mengkonsumsi granola setiap harinya. Sampai sini aja sering kali ini ya. Bye-bye.